Terima kasih Tan Sri Speaker untuklah memberi peluang kepada saya untuk mengambil bahagian dalam pembahasan bajet tahun 2014. Beberapa isu yang saya ingin sentuh dalam ucapan saya. Pertama adalah tentang laporan ketua audit. Saya rasa amatlah berbeza dengan tahun yang lalu bahawa kita hanyalah mendapat ini laporan ketua audit pada sidang ketiga. Tetapi pada tahun ini kita dapat laporan ketua audit ini pada sidang kedua tahun ini. Jadi saya rasa ini memang adalah satu tambah baik. Saya amat setuju. Tetapi saya nak mengingatkan kerajaan kita bahawa kalau kita nampak ataupun ikut itu cadangan yang dibuat olehlah pemandu, sepatutlah laporan ketua audit ini patutlah ataupun perlulah dibentangkan di parlimen 3 kali setiap tahun. Saya merujuk kepada website pemandu di mana di bawah tajuk mentransformasikan proses laporan ketua audit negara, dan saya I quote, kelewatan dan ketiadaan tindakan yang diambil oleh kerajaan untuk menangani kebimbangan dan sasaran yang disebut dalam laporan ketua audit menyebabkan persepsi awam semakin buruk terhadap kebolehan kerajaan untuk bertindak ke atas kes-kes rasuah dan penipuan. Memandangkan kebanyakan masalah ini berkiat rapat dengan proses laporan sedia ada, NKRA telah bercadang untuk melaksanakan 4 inisiatif baru dalam GTP 2.0 bagi memperkemas proses laporan ketua audit negara. Dan salah satu inisiatif baru adalah akses pantas kepada laporan prestasi audit ketua audit negara. Setiap tahun ketua audit negara akan membentangkan prestasi audit, tetapi jumlah kandungan maklumat dalam laporan tersebut adalah sangat besar. Inisiatif ini memerlukan laporan prestasi audit ketua audit dibentangkan 3 kali setahun sekaligus membolehkan pemrosesan yang lebih pantas dan cekap terhadap kandungan. Tetapi sekiranya kita merujuk kepada sebuah wawancara akhbar bersama The Malay Mail Online yang bertarikh 8 hari bulan Oktober tahun ini, Ketua Audit Negara kita Tan Sri Amrin Brong menyatakan bahawa dengan izin I quote, in the same email reply and a text message, Amrin confirmed that Pemandu's recommendation for the AG report to be tabled in Parliament 3 times a year has been implemented. The AG performance report series 1 and 2 have been tabled recently, and the third series of the reports together with the financial statement audits is scheduled to be tabled at the next session of the Dewan Rakyat. Maksudnya sidang inilah. He said referring to the sitting of the lower house of parliament next month. Dua isu yang timbul di sini. Pertama, kalau kita ikut cadangan pemandu, sepatutlah laporan ini dibentangkan pada setiap sesi parlimen dan bukanlah bahawa ketua audit negara ini membentangkan 2 laporan dalam satu sidang. Ini pertama. Dan isu kedua di sini adalah walaupun dalam wawancara dengarlah The Malay Mail Online yang pada bertarikh 8 hari bulan Oktober itu, beliau cakap bahawa laporan siri ketiga akanlah dibentangkan di sidang parlimen ini. Tetapi sampai hari ini kita tak terima laporan tersebut lagi. Datuk Tan Sri Speaker, ahli parlimen kita kali ini hanyalah diberilah 6 hari untuklah membahas bajet tahun depan. Dan hari ini adalah hari ketiga. Tetapi sampai sekarang kita masih tak terima itu laporan siris ketiga yang disebut oleh Ketua Audit Negara kita. Jadi saya nak tanya, kalau ini cadangan yang dibuat olehlah pemandu juga tidak dapatlah diikuti olehlah agensi kerajaan kita, buat apa kita setiap tahun memberilah begitu besar punya peruntukan kepada pemandu? Bukan itu sahaja, Tan Sri Speaker, seperti yang saya sebut tadi, pemandu memberilah 4 cadangan inisiatif kepada Ketua Audit Negara. Selain daripada inisiatif untuklah ataupun cadangan untuklah membentangkan laporan audit 3 kali setahun, inisiatif yang lain termasuk mewujudkan jawatan kuasa tindakan mengenai laporan Ketua Audit Negara,
Dan ketiga, menubuhkan papan ke muka ketua audit negara secara dalam talian, dan terakhirnya menubuhkan penyiasatan Putrajaya. Dan inisiatif ini akanlah menyelesaikan kes-kes tertunggak yang dibangkitkan dalam laporan ketua audit yang lalu, dan penyiasatan ini akan dipengerusikan oleh Perdana Menteri dan Kementerian Berkaitan yang lain untuk menyelesaikan kes-kes lama dan akan ditutup selepas semua tunggakan diselesaikan. Dan saya merujuk kepada wawancara ketua audit negara kita dengarlah The Malaymail Online. Beliau sebut bahawa the revelations of the mismanagement of taxpayers' funds and poor performance by the civil servants did not yet require a session of the Putrajaya Inquisition to convene, said AG Tan Sri Amrin Wong. Amrin was referring to one of the four proposals by the government efficiency unit pemandu in its government performance program, which would see the Prime Minister chairing the so-called Putrajaya Inquisition to clear all cases found in previous AG's report. The last recommendation pertaining to Putrajaya Inquisition will only be conducted as and when the need arises, Amrin said in an email response to the Malaymail Online yesterday. Tan Sri Speaker, kita setiap tahun nampak masalah yang sama disebut dalam laporan ketua audit negara kita. Dan ini adalah cadangan daripada pemandu supaya kita bolehlah mewujudkan satu pensiasatan Putrajaya. Tetapi saya rasa amat hairan kerana ketua audit negara kita rasanya tak perlulah untuk kita lah menubuhkan penyiasatan Putrajaya ini. Kalau sebegini, saya nak tanya apa itu cadangan daripada ketua audit negara untuk memastikan bahawa isu yang sama tidak akan diulangi pada tahun yang depan. Dan saya rasa pada tahun ini bajet kita, peruntukan kita untuklah pemandu adalah sebanyak 250 juta ringgit, dan pemandu ini adalah ada sebanyak 123 orang pegawai, dan untuklah pengarah pemandu gajinya adalah sebanyak 49,000 sebulan, dan pengarah bersekutu di pemandu jugalah boleh dapat gajinya 31,600 sebulan, dan jugalah untuklah pengurus kanan gajinya adalah sebanyak 21,000 sebulan. Jadi sekiranya saya rasa ini cadangan-cadangan daripada pemandu juga tidaklah diambil, diterima olehlah agensi kerajaan kita. Saya memang tak faham buat apa kita memberi satu peruntukan yang begitu besar kepadalah pemandu kita. Saya rasa lebih baiklah kita jimatkan duit ini, dan saya rasa pemandu ini juga bolehlah dimansuhkan. Selain daripada itu, isu kedua yang saya ingin sentuh dalam ucapan saya adalah tentang kanak-kanak tanpa kewarganegaraan dan golongan yang sebeginilah. Kalau menurut sebuah satu jawapan yang saya terima daripada Menteri Dalam Negeri pada tahun 2009, beliau menyatakan bahawa setakat ini kita terdapatlah 32,440 kanak-kanak tanpa kewarganegaraan di negara kita. Dan jugalah dalam satu jawapan kepada Yang Berhormat Segambut, beliau menyata pada tahun ini, beliau menyatakan bahawa pemegang kad pengenalan merah adalah sebanyak 295,601 orang. Saya rasa jumlah ini adalah cukup besar. Tetapi amat hairannya apabila saya tanya bentangkan soalan yang sama pada sidang parlimen yang lalu, saya tanya berapa banyak apa itu jumlah kanak-kanak tanpa kewarganegaraan di Malaysia, secara tiba-tibanya Menteri Dalam Negeri kita memanglah sudah tukar orang, tetapi sekarang beliau cakap bahawa beliau ataupun jabatan beliau tidak ada statistik tentanglah jumlah kanak-kanak yang tak ada ini kewarganegaraan. Datuk Speaker, saya inginlah merujuk kepada artikel 7 Convention Hak Kanak-kanak. Saya baca dengan izin dalam bahasa Inggeris. The child shall be registered immediately
after birth and shall have the right from the birth to a name, the right to acquire a nationality, and as far as possible, the right to know and be cared for by his or her parents. And kedua, state parties shall ensure the implementation of these rights in accordance with their national law and their obligations under the relevant international instrument in this field, in particular where the child would otherwise be stateless. Saya rasa negara kita telahlah menerima dan menandatangani konvensyen hak anak-anak ini, kanak-kanak ini pada 17 hari bulan Februari tahun 1995. Tetapi kita memanglah adalah reservation dengan izin terhadap artikel ketujuh ini. Saya rasa memanglah kalau kita kata bahawa kerajaan kita setakat ini tidak bersedia untuklah memberilah kewarganegaraan kepada kesemua mereka yang lahir di negara kita, tetapi saya rasa ataslah prinsip kemanusiaan, saya memanglah inginlah menyeru menteri kita supayalah janganlah biar kanak-kanak ini menjadi golongan yang tanpa kewarganegaraan, kerana ini akanlah membawa begitu banyak kesulitan kepada kehidupan-kehidupan mereka. Saya nak beri beberapa contoh. Ada satu orang di kawasan saya. Beliau sekarang sebenarnya sudah lebih kuranglah umur dia 30 tahun. Ibu dia adalah seorang India, kaum India. Tetapi ibu dia apabila beliau berhamil, beliau sangat muda saja, hanyalah 17 tahun. Beliau tiada kemampuan untuklah menjaga anak dia. Jadi dia hantar anak ini kepada sebuah keluarga orang Cina. Dan oleh sebab ibu yang apabila dia melahir baby ini, beliau sangat muda. Jadi beliau tak tahu ataupun tak ada pengetahuan lah untuk pergilah ke Jabatan Pendaftaran Negara untuk dapat itu surat kelahiran untuk anak dia. Dan sampai hari ini anak ini sudah melebihi umur 30 tahun. Tak ada apa-apa, tak ada surat kelahiran, tak ada kad pengenalan merah, tak ada apa-apa, tanpa itu kewarganegaraan. Biar kita bayangkanlah bagaimana beliau ada satu boleh nak pergi ke sekolah ataupun nak cari satu pekerjaan yang ada satu itu gaji yang lumayan, dan bagaimana beliau nak kahwin dengan kekasih dia, bagaimana beliau nak beri rumah atau beri kereta di negara ini supaya bolehlah membentuk keluarga dia sendiri. Begitu banyak kesulitan yang akan dihadapi oleh beliau. Dan sekarang JPN cakap kalau you nak buat ini dan dapat ini kewarganegaraan, mestilah pergi cari ibu yang melahirkan anda. Tetapi apabila beliau balik ke kampung dia, dia tanya-tanya, orang kampung cakap, gadis India ini telahlah membunuh diri. Jadi bagaimana? Apa yang tak boleh ke kita membantu beliau merasa simpati terhadap pengalaman beliau dan juga membantu beliau untuklah mendapat kewarganegaraan? Saya rasa ini bukan satu permintaan yang begitu yang terlampau. Bukan itu sahaja. Saya temui kanak-kanak yang umur 15 tahun, 18 tahun. Mereka yang ada yang boleh pergi ke berpeluang untuk pergi ke sekolah. Tetapi yang ada juga selepaslah PML, pihak sekolah cakap kerana anda bukanlah warga negara, jadi yuran untuk PML atau yuran SPA ini amat mahal, mereka tak mampu. Mungkinlah keluarga mereka boleh mampu, tetapi oleh sebab mereka bukanlah warga negara Malaysia, mereka tak boleh dapat itu PTPTM atau beasiswa untuk pergi ke universiti ataupun college. Jadi maksudnya masa depan mereka adalah terancam, mereka tak ada satu masa depan yang cerah dan cemerlang. Jadi saya rasa ataslah prinsip kemanusiaan, kita perlulah memahami kesulitan yang dihadapi oleh mereka. Dan saya rasa kebanyakan masa bukan mereka yang tiada kewarganegaraan ini yang berdosa ataupun buat apa-apa salah, tetapi kesilapan sebenarnya kebanyakan dilakukan oleh ibu bapa mereka. Banyak ibu bapa
ayah adalah seorang warga Malaysia. Tetapi apabila mereka melahir anak itu, mereka tidak mendaftarkan perkahwinan mereka denganlah orang warga asing di JPN negara kita. Dan oleh sebab itu, anak dia tak dapat itu kewarganegaraan Malaysia. Jadi saya rasa hakikatnya adalah kanak-kanak ini mereka tidak berdosa. Kebanyakan masa ini isu adalah dilakukan oleh ibu bapa mereka. Jadi janganlah kita denda mereka ataupun menyusahkan mereka. Dan saya rasa semasa itu dalam itu Suruhanjaya Siasatan Diraja bagilah menangani masalah pendatang asing tanpa izin di Sabah. Kita nampak begitu banyak kes di mana warga asing ataupun parti ini pergi ke Sabah dan secara tiba-tiba mereka boleh dapat IC. Jadi kenapa mereka ini yang memanglah salah satu ibu bapa mereka adalah warga Malaysia tetapi mereka dinafikan hak untuk dapat kewarganegaraan? Bukan itu sahaja. Saya kebelakangan ini saya juga menemui kes-kes di mana bahawa warga asing datang ke Malaysia bukan sahaja mereka dapat kewarganegaraan tetapi juga mereka dapat status bumi putera. Adakah ini adil? Nenek moyang saya sudah datang ke Malaysia dan saya dilahir di sini, ibu bapa saya dilahir di negara ini tetapi kami tidak dapat itu status bumi putera. Tetapi secara tiba-tiba warga asing yang datang dari negara yang lain, mereka bukan dilahir di Malaysia tetapi bukan sahaja mereka dapat ini kewarganegaraan Malaysia tetapi juga status bumi putera. Jadi saya rasa walaupun menteri kita selalu cakap kewarganegaraan ini bukanlah satu hak tetapi satulah tetapi anugerah, tetapi saya nak menyerulah supaya ataslah prinsip kemanusiaan ini, biarlah kita membantulah golongan kanak-kanak tanpa kewarganegaraan ini. Dan isu ketiga yang saya ingin sentuh adalah tentang isu wanita. Menurutlah laporan Bank Dunia, setakatlah tahun 2010 kita lebih kuranglah adalah 1 juta warga Malaysia yang tengahlah kerja di luar negeri dan 1/3 daripada golongan ini adalah berkemahiran tinggi ataupun berpendidikan tinggi. Saya rasa kerajaan kita sudahlah faham ini adalah satu kerugian yang sungguh besar. Sebab tu kita telahlah menubuhkan satu talent corporation dan gaji CEO untuklah talent corporation ini adalah sebanyak RM30,000 sebulan dan juga beliau dapatlah ini allowance kereta yang sebanyak RM5,000. Jadi pada akhirnya gaji tahunannya adalah lebih kurang RM420,000. Dan setakatlah Ogos tahun lalu, saya rasa ini orang pakar yang balik ke Malaysia untuklah bekerja dan berkhidmat di Malaysia adalah sebanyak lebih kurang 1,313 orang. Saya rasa usaha untuk kita menubuhkan talent corporation ini menunjukkan bahawa kerajaan kita memanglah mengambil berat tentanglah isu brand drain ini. Tetapi saya nak sebut di sini, sebenarnya kita ada satu golongan ataupun tenaga kerja yang sedia ada di negara kita. Tetapi kerajaan kita tak berapa mengambil berat ataupun tidak sedar tentanglah isu ini. Saya nak merujuk kepada laporan Bank Dunia juga. Setakat tahun 2010, lebih kuranglah 9 juta wanita Malaysia ataupun 67% wanita Malaysia adalah berumur di antara 18 tahun sampailah 55 tahun. Tetapi antara golongan ini hanyalah 46% yang sedang bekerja. Tetapi kalau kita berbanding denganlah negara di Asia Tenggara, kita jauh di belakang. Kita tenaga kerja wanita di Filipino adalah sebanyak 52%. Indonesia juga ada 52%. Singapura ada 60%. Brunei ada 61%. Ya, Kulai. Thailand. Gulung. Ya. Ya. Thailand juga ada 70%. Myanmar 71%. Vietnam 72%. Tetapi
negara kita sejalah tahun 10 tahun dahulu kita tinggal di sana 46% sahaja. Dan kita kalaulah 46% ini tenaga kerja wanita yang sebanyak 46% ini bolehlah ditingkatkan ke tahap kita cakap sama dengan Indonesia lah, iaitu 52%. Ini bermaksud bahawa di dalam bidang pekerjaan kita, kita akanlah menambah 576,000 orang wanita yang sedanglah bekerja di negara kita. Dan sekiranya kita bolehlah meningkatkan lagi kadar tenaga kerja wanita kita ke sepertilah apa yang telah tercapai oleh Singapura, iaitu 60%. Jadi maksudnya sekarang kita bolehlah menambah lagi 1.4 juta orang yang bekerja di negara kita. Ya, dan sekiranya dan sekiranya kita jadi oleh sebablah selama-lama ini ataupun pada 10 tahun yang lalu ini kadar kita adalah kurang daripada 50%. Jadi kita kehilanganlah satu tenaga kerja yang sebanyak 500,000 sampailah 2 juta orang. Jadi saya rasa ini adalah satu isu yang begitu serius. Dan jadi saya harap bahawa kerajaan kita bolehlah mengambil berat tentang isu ini dan jugalah letaklah lebih banyak usaha untuklah menambah baik keadaan ini. Sekian sahaja. Terima kasih Datuk Speaker.